kok kegiatannya Waras melakukan giat apa nih? Jadi dalam rangka hari ibu kami mengapresiasi mereka ibu-ibu yang mencari nafkah di jalan, seperti penjual tisu atau mereka yang apa ya, ibu-ibu yang mencari nafkah lewat pakai gerobak-gerobak itu loh. Intinya mereka yang berjuang mencari nafkah di jalan. Harapannya nih, dengan kegiatan ini apa nih? Kami ini aja sih, apa namanya, sebagai tanda cinta kasih kami untuk para ibu, bentuk penghargaan kami lah ya. Ini akan berkelanjutan? Insya Allah akan berjalan. Giat-giat kedepannya apa lagi nih? Waras akan melakukan apa? Wanita reformasi sejati? Giat sosial. Untuk terus apa namanya, untuk mereka masyarakat yang membutuhkan bantuan kami, insya Allah kami bisa mengadvokasi. Ya, makasih Pak atas waktunya. Oke, sama-sama ya Mas. Giat hari ini apa nih? Waras melakukan kegiatan apa aja? Hari ini sih sebenarnya topiknya kita berbagi dan kita berbagi lebih menghargai kepada wanita-wanita yang berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Bukan cuma hidup sendiri ya, rata-rata dari yang kita pesan tadi, untuk dia dan anak-anak, ada yang memang suami dan dia, untuk suaminya dalam nama lengkap? Yulia. Bu Sekjen, gitar ini apa nih? Yang jadi motivasinya sehingga turun ke jalan? Kita apresiasi aja sih sama ibu-ibu yang pekerja keras, terus sama yang apa, sekarang kan banyak banget tuh ya Mas. Tulang rusuk menjadi tulang punggung. Itu aja sih, kita mau kasih penghargaan walaupun sedikit buat mereka, agar mereka merasa memang dihargai gitu. Oke, untuk semua para ibu yang ada di dunia ini, apapun yang kalian lakukan, yakin pasti semua adalah perjuangan yang terbaik untuk keluarga. Tetap berjuang, kasih mandat kita.